Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ayting Resus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Krisna Fahrezi dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Krisna Fahrezi menuliskan "My love Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan juga menawan. Tambah dengan kalung yang sangat indah dan cincin serta anting-anting yang sangat menggoda, menambah kecantikan Ayu Ting Ting. Ditambah lagi warna rambut Ayu Ting Ting yang menyala dan bibir Ayu yang seksi polos nih. Semoga sukses selalu untuk Ayu Ting Ting dan semoga cantik selalu, amin ya robbal alamin." Dan juga di sini ada status terbaru dari Nurul Agrustami. "Semua pasti punya cerita, walaupun berbeda cerita dan jalan ceritanya." Lihat Ayah Rojak dan juga Ayu Ting Ting memberikan kehangatan terhadap Nurul Agrustami, yaitu dengan cara memberikan pelukan hangat nih untuk Ragil. Terlihat juga di sana suasananya sangat indah, hijau dan juga asri. Di pinggir ada Mom Ayu Ting yang terlihat sangat cantik dengan kebaya yang digunakannya berwarna senada dengan Ayu dan juga Ayah Roja, dihiasi dengan bunga-bunga cantik dan indah sebagai backgroundnya. Ayu Ting Ting di sini tampak begitu cantik dan juga anggun, mendampingi sang adik tercinta, adik satu-satunya Syifa di acara hari yang sangat bahagia, hari pertunangan antara Syifa dan juga Nanda Fahriza. Mimin, semoga Nanda dan juga Syifa lancar dan semoga semuanya diberikan kesehatan lancar sampai hari H ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Ayu Ting Ting berfoto bersama sang Hydro Krisna Fahrezi dan juga si cantik Nurul Ragil Rustami yang selalu tampil tomboy namun keibuan. Dan banyak nih dari para sahabat mengomentari kecantikan dari Ayu Ting Ting. "Luar biasa cantik, wow cantik banget Ayu dan Kak Krisna. Ya Nyonya Gunawan, always something cantik alami Indonesia, anak Betawi. Cantik banget Ma, antik cantik banget, love you Nur Hasana." Dan juga di sini ada dari Yudi Kaisyari. "Bismillah Teh Syifa, semoga lancar semuanya ya sampai hari H. Amin ya Robbal Alamin." Video ini diambil oleh Kak Reza Carlos. Sekali lagi Mimin ucapkan selamat untuk Syifa dan juga Nanda. Semoga selalu bahagia, semoga selalu dikaruniai dengan orang-orang yang baik dan semoga lancar sampai hari H. Dan di sini kita juga melihat nih kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa berfoto bersama dengan keluarga, sahabat dan juga sahabat-sahabat terdekatnya. Dan inilah suasana ketika Syifa didampingi Ayu Ting Ting dan juga Bilqis memasuki latar untuk persiapan lamaran. Dan terlihat di sana Ayu sangat hati-hati saat berjalan karena menggunakan sepatu yang sangat cantik karena takut jatuh nih sepertinya. Sehat selalu untuk Syifa dan juga Ayu yang hari ini tampil begitu cantik dan juga menawan. Tepat di pesona alam Reza dan Sufa, di sini dari Reza Carlos mengucapkan, "Barakallah wa sayang Syifa dan Nanda, bismillah dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin." Banyak sekali tamu undangan yang hadir pada saat ini dan banyak sekali yang pangling dengan kecantikan dari Syifa, terutama Ayu Ting Ting yang begitu cantik hari ini. Semoga sehat selalu untuk keluarga Ayah Rojak dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga dikelilingi dengan senyuman-senyuman dari para sahabat. Sekali lagi selamat untuk Syifa dan juga Nanda Tirzanah ya. Semoga langgeng sampai hari H, amin ya robbal alamin.
Agar sahabat semua, inilah beberapa foto yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah pesta yang sangat meriah di hari yang sangat indah untuk Syifa dan juga Nanda serta keluarga Ayu Ting Ting yang hari ini bukan hari yang ditunggu-tunggu oleh Syifa, yaitu Nanda berhasil meraup cinta dari sang kekasih pujaan hati Syifa. Hari ini adalah hari di mana Nanda bisa melamar Syifa di hadapan kedua orang tuanya dan juga sahabat-sahabat tercintanya. Bahagia buat kalian berdua, semoga syurga selalu ada untuk kalian. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan cuplikan demi cuplikan yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua terhadap Ayu Ting Ting yang selalu tampil cantik dan juga apa adanya. Oke, sahabat semua, tanpa basa-basi, Mimin ucapkan terima kasih. Happy weekend untuk semuanya. Jangan lupa selalu berikan dukungan untuk channel ini agar selalu berkembang dan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru tentunya untuk sahabat semua di rumah. Sekali lagi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get the